pengennya sih ya kita bisa dagang lagi gitu. Bisa dagang lagi ya Bu ya. Biar anak-anak kan buat usaha anak-anak gitu. Buat sekolah. Nah, sekolah. Ya, sekolah kan swasta semua. Itu sebelumnya katanya pernah ditertipin juga Bu. Iya. Gitu. Gak sekali dua kali udah sering sih. Tapi Ibu tetap jualan tetap, juga Bu ya. Buat ngasih ini sekolah. Kita mau ngapain lagi kan? Iya. Permintaan Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran terkait aset negara yang dimanfaatkan oleh warga sekitarnya sebagai tempat berdagang kaki lima. Kebetulan ada di lokasinya di Jalan Trembesi. Nah, dalam hal ini tentunya diharapkan sama seperti pada tahun-tahun yang sudah bahwa penertiban ini agar setelah pasca penertiban juga dijaga oleh Pusat Pengelolaan Kawasan Kemayoran. Artinya penertiban ini juga jangan sampai berulang-ulang.